Iya, golek bojoku wis. Sun kopine, kopine enak. Sun ya. Oh, gelas kok digowo. Gelas sing yo digowo dasar wong iki. Iya. Waduh, jalan-jalan ke rumah saudara. Loh, ini kok ada cucian Pak Jumat. Waduh, masa Pak Jumat dulur itu. Jadi kayak saudara ki. Cak, ya, ya. Sampean ngapain di situ? Lanjut yang ngandung ngedi ya. Ngedi. Iya. Lho, Cak, sampean iki lho apa iki? Buka laundry. Buka laundry. Gak izin tatuan buka laundry. Masih buka laundry pokok halal, Pak. Pokok halal. Oh, luar biasa. Padahal saudaraku ini dulunya wis preman iki, mantan preman ya iki. Apa mampir ya wedi. Weh. Mampir Mas, gak apa-apa, gak usah wedi saiki aku gak preman iki. Oh, alah. Kopi ono gak? Yo kopi ono tapi yo gelasnya cili. Lumayan es dibanding nonton di warung bayar. Iki ono dulurku nawari kopi. Tak mampir sih. Ya iki dulur. Binara. Iya, iya. Duh, wong edan teko wis anu kayak ada rezeki apa ini? Rezeki. Ya mbok mampir ngipi apa iki ceritane. Lho Cak Samet, iki apa? Wis apa ae kok ketane wake ya ono pasir, ono wedi, ono botok opo ae kerdus sembarang lah pokoke. Iki anak-anake usaha bataku. Bataku ini. Bataku, bikin sendiri. Bikin sendiri. Oh, luar biasa. Kayak iki bataku ini. Sisi iki bataku bahannya apa iki? Bahannya teko semen ta teko tepung. Tunggale ya tepung, Pak. Terus gorengan tepung. Tapi apa ya? Bagus ya. Lebih bagus anakku, gak kerja ya gak jadi barangku. Bagus anakku. Nah ini dengan tim-tim yang luar biasa ya, keluarga sendiri bikin bataku lah, ini luar biasa. Iya, es bataku itu kok pas, res di bas. Alah, tak pikir itu kok koci-koci. Iki aja cuma dia, anu nih ya, apa usaha dia? Usaha kak apa ini? Oh iki hambaliku karpet masjid ya kan, tikar, bed cover, selimut, selambu lain-lain. Oh luar biasa. Ini guys kalau butuh laundry di daerah sini, daerah Pujombo sih ini. Kalau yang ini nomor belakangan, Pak. Yang utama ini yang saya pakai sekarang ini. Oh, kepuasan Anda, kebanggaan kami. Lu mantan preman yo. Ono kata-kata motivasi ini ben customer iku loyal. Baik guys. Ini nomor telepon ini sih aktif ta iki ya? Aktif, Pak. Iku wis gak tak dilekne wis. Wis aman isan. Aman tok ya. Oh, alah baik digadekno baik bocah cuwe. Iki guys nomor telepon ini ya kan daerah Malang Selatan guys, daerah Pujombo guys 081 iki lho. Lho wacan dhewe iki lho ya. Iki wis semoga tambah cakep ae wong edan ya. Wis ya apa dhewe ya dhewe ya. Aku sampean ndek YouTube kok tuwen karo gak ro dulurku dhewe. Iya iya. Halo guys. Halo ketatuan tapi aku saya maaf ya. Aku gak mimik bisa mimik kopi. Kopi. Ampun guys. Jarane halo guys guys. Halo guys. Ya luar biasa. Ya ya Cak pokoknya semua kegiatanku berdampak positif lah ke orang-orang. Aku njaluk saya sampean Cak yo inspirasi nih. Nggih monggo tapi aku lek buat-buat gak bisa opone ayo binara ambek ngopi. Oh, oke lho. Perlu lek ambek ngopi gak sih? Oh, iya aku butuh kisah nyata, Pak. Oh, gak butuh sing tapi gelas gak usah digowo lho, gak usah digowo lho. Muga-muga gak lali. Kan aku biyen kulino nggowo gelas sampean. Kebiasaan. Ya ya wis wis wis. Oh, wis luar biasa. Wis wis. Wis sederhana. Oh, no karpet. Oh, ya wis. Apa wis. Iki sing wis resik ngene iki. Oh, udah kayak gini nih ya. Luar biasa. Tahu mimpi apa tadi malam ini? Perasaan mimpinya biasa. Tiba-tiba pagi-pagi ketemu saudara. Ya kaget itu. Dulunya itu sangat kelam sekali dunianya. Terus pokoknya Gak umum pokoknya. Betul. Tapi gak kena dibanggaan edan. Jadi satu desa paling gila edan semuanya lah pokoknya. Tapi saat ini kok saya jadi kaget itu. Ternyata katanya sih dipercaya menjaga
musola. Kira-kira itu bagaimana sih kisahnya itu, guys? Kisah nyata ya, gak percaya ya. Paranormal dan jomblo. Nama aslinya siapa ya? Jumat. Lahirnya Jumat, dari Jumat. Jumat. Memang Jumat aja nih, aku pengen jeneng Alek ya. Jeneng Alek, tapi ya gak cocok soalnya yang bubur sih. Jeneng Jumat, mungkin lahirnya dino Jumat, mungkin ya. Ben gampang, gak ribet-ribet boleh jeneng. Ini kisah tato itu awalnya gimana sih, Cak? Gak apa-apa ya. Saya gak bilang apa. Jujur gak apa-apa. Mas, sebenarnya saya juga gak kepingin. Tato begini nih gak kepingin, Mas. Bukan niatan saya. Dulu saya dipaksa. Saya dipaksa sama teman. Gak kenal juga itu teman, Mas. Ada 4 orang. Ada yang duduk di sini, di tangan, di kaki. Lalu ada yang nato, Mas. Saya waktu itu udah enggak ini, Mas. Enggak tahu jam, enggak tahu apa posisi di tato tuh macam di ruangan gitu, Mas. Oh, oke lah. Bukan sengaja saya mau bikin tato biar keren, biar apa enggak. Jadi, kalau dibilang menyesal selama hidup ya. Yang saya salin tato ini. Kenapa bisa ada bisanya sampai sekarang? Saya ini bukan orang baik-baik gitu. Orang yang penuh salah, penuh dosa, dan dulu juga pemabuk, pengamen, di jalanan memang hidupnya. Dari perjalanan yang kelam, sekarang menjadi takmir musola. Itu ceritanya gimana? Awal 2008-2009 saya beli rumah ini. Dulu saya kan di timurnya rumah jenengan, pindah beli rumah di sini, nggak tahu ada apa, mungkin itu rahasia Allah. Warga sekitar musola Wakaf Al-Hidayah kesini, Mas, kesini 5 orang, baru dia bilang, dia ngomong mau ikut sholat di rumah sini, bahwa di sini kan bukan musola, di sini rumah, saya ini di sini beli rumah gitu. Lucunya di situ, itu lantaran saja mungkin Allah yang menggerakkan dia. Saya juga nggak paham mau ikut sholat. Akhirnya dia langsung ngomong, itu di situ ada musola wakaf, sudah diwakafkan, tapi nggak ada yang nempati gitu. Intinya nggak ada takmirnya. Dengan terpaksa ini saya telepon sama itu di foto, bun, ambil. Oh, siapa apa itu? Guru saya yang atas ini. Itu Kiai Haji Habibie, rumahnya di Kauman Kalipari, itu guru saya. Sebelahnya tuh guru saya juga yang di bawah sini. Itu Habib Qadir Maulad Dawilah yang mengasuh kodimnya Aridwan. Ini sesungguhnya Naumari. Insyaallah nggak asing tuh. Oke. Saya telepon sama guru saya, kan nggak berani saya mau menerima itu musola. Kalau nggak ada izin dari guru. Jadi saya telepon sama guru. Yai, saya didatangin warga. Saya mau dianugerahi musola. Hati saya belum siap, Yai. Saya begini, saya bodoh, saya jelek, saya bertato begini. Gimana kalau saya itu mampu musola? Saya bilang begitu. Terus kata Yai, Le, semua itu Allah yang ngatur. Bahwasanya manusia ini gak bisa apa-apa. Udah, kalau itu baik, kesempatan baik, arah baik, jangan kau tunda. Nah, itu bahasanya Yai. Terima saja, nah. Itu urusan Allah. Kalau nanti di belakang ada yang bilang atau ada yang protes, kamu bertato, kenapa kamu jadi takmir musola? Kenapa kamu mangku musola? Kenapa kamu menerima untuk dijadikan takmir di musola? Kalau ada yang bilang begitu, nggak apa-apa, kamu rendah hati, kamu terima. Nggak tahu, ini urusan Allah, gitu saja. Kalau ada yang bilang kamu bertato, kamu sholat nggak sah, ajak pelan-pelan, ajak, jangan kamu suruh, jangan kamu marahin, ajak ke rumah. Nanti saya kasih tahu itu orang. Begitu, bahwasanya semua itu urusan Allah. Macam sholat, orang bertato, enggak bertato, yang bisa tahu itu diterima enggak itu Allah. Orang enggak bisa nilai itu. Nah, jadi diperkuat hati saya sama guru, jadi saya terima. Tapi Mas, kalau kita membawa beban berat macam kayu, batu, kita bisa berhenti, Mas, ditaruh, masuk sih, ya toh. Tapi kalau musola, sholat, macam kegiatan musola,
enggak lucu kalau aku sih kesel. Jadi walaupun jamaah cuma satu orang, tetap saya samperin itu musola. Teman-teman yang ingin nyaman gitu ya lah, ingin nyaman, ingin tentram di hati, coba lakukan semampunya. Jangan tinggalin lima waktu, jangan tinggalin sholat. Insya Allah nyaman deh. Itu obat dari diri kita sendiri. Gak usah lari kemana-mana. Inspirasi buat saya juga lah, bukan siapa-siapa, dan ini kisah nyata langsung dari pelaku. Orang ngerep Cak Jumat. Jumat di lahir. Ya ampun, kok ketepaan ya. Aduh, tepat-tepat. Pak Ono kopinya bisa. Intinya dari kehidupan nyata sampean ini, saat ini yang Cak Jumat rasakan itu apa sih makna terdalam dari kehidupan jeneng? Selama hijrah. Ya, hijrah ini dan kira-kira hikmah apa yang terdalam dalam kehidupan? Begini mas, kalau kenikmatan yang benar-benar dari hati ya mas ya, dari hati nggak bisa dilihat mas. Ya. Kalau seandainya hijrah saya tadi bekerja keras menghasilkan uang ya ta. Nah, tapi kali ini saya hijrah yang benar-benar saya rasakan kenikmatan nggak bisa diungkap mas. Ketentraman buat keluarga, anak, istri, jujur nyaman banget. Jadi orang baik tuh nyaman banget. Dan untuk teman-teman termasuk kulo pribadi, mudah-mudahan lah. Nah, kali Gusti Allah selalu diparingi ingat terus jenengan mau. Karena mas hari ini nggak bisa terulang untuk besok. Nah, untuk sekarang kalau kalian jenengan ngerti nih loh. Jadi monggo sarang berbaik ya, gitu baik. Berbuat baik untuk siapa saja, yang penting kita manfaat untuk orang lain. Itu yang nomor satu. Terus buat teman-teman pun, waktu jangan dibuang cuma-cuma. Bener kata Mas cakep wong edan terus ya, tapi ini wong edan. Waktu adalah, literasi wong kerja, waktu adalah uang. Tapi uang gak bisa untuk segalanya, tapi waktu segala-galanya waktu. Jadi seandainya masih dikasih hidup, kesempatan, dikasih sehat yang jelas, udah jangan ditunda itu soalnya. Bener gak terulang lagi. Kemarin ada waktu luang, sekarang nggak bisa, belum tentu luang lagi. Semoga terinspirasi. Oh iya, ini kan jenengan kan pasti butuh rezeki. Itu apa yang dilakukan sekarang? Masalah usaha. Iya. Masalah usaha. Ini sekarang gini, mas. Di rumah saya buka laundry, cuci karpet, baju, motor, mobil pun cuci. Di sela itu kan keluarga saya keluarga besar memang, anak saya banyak, jadi ada yang bikin batako. Saya tujuan saya ibadah gitu aja, tujuan ibadah. Laundry juga begitu, tuh macam mas banyak itu sekarang dari malam. Karpet itu ada 10 biji di masjid. Saya nggak pegang bandrol, jujur. Ini karena masjid di depan rumah jenengan. Asal kotor saya bawa, terus bab uang terserah dikasih iya enggak iya. Tujuan ibadah tapi malah lebih bahasa. Jadi begitu. Sekarang untuk perjalanan ke musola saya cari rezeki dengan buka laundry. Biar saya tetap ke musola. Ala kadarnya masuk berapa itu urusan. Iki apa kita? Iki sego jagung khas Jombo. Tempe asli Malang. Sambele ana kulite jeruke. Oh, ketokane wae nang jeruk saiki. Ya ampun. Tapi yo ana ponoke wae iso. Lagi gawe aku sarapan. Yo. Lho ya ampun, soalnya kopi oleh mangan. Wis. Wah, ini nang Surabaya iki yo larang lek sambel ngene iki saka jagung barang ini iki. Nduk kene tambah le disuguhi gratis. Waduh suwun lo Cak. Wah, ya wis moga-moga rezeki tambah lancar. Wis. Wis aku tak mangan sih sing disuguhi makanan enak guys. Ini masih di Jalan yang Kelam.
pesan yang pertama adalah lakukan dengan tindakan minimal sholat dulu ya, 5 waktu itu yang pertama. Terus yang kedua yang paling mahal adalah waktu. Wes cak ya, aku tak mulai. Iya, aku golei bojoku. Wes. Sur kopine enak. Sur ya. Lho, gelas e kok digowo. Gelas e yo digowo dasar wong edan. Gelas kok digowo ya ope? Sampeyan iki, Pak. Le. Ki ono sangu iki wong edan iki timbangane timbangane gelas yang digowo le. Aduh, aku oleh cak. Oleh disangon ya, Pak. Iya, tak sangon. Oh iya, wis. Waduh. Oleh sangu dhuwit rek. Rezeki lancar. Aku. Lho. Kok duit sama ini banyak? Oh, duit ya, tangan di duit. Gak mau, gak mau. Oh iya, duit kita ada balen. Lumayan lah rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fanshab wa ila rabbika farghab.